Warga Desa Wates, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pagi tadi menyerbu layanan Samsa Desa atau disingkat SAMDE yang disediakan oleh kantor Samsat setempat. Dengan SAMDE, warga cukup membayar pajak kendaraan bermotornya pada kendaraan SAMDE keliling di desa. Menurut Kapolres Magetan AKBP Muhammad Rifai, SAMDE untuk memaksimalkan pelayanan jemput bola agar masyarakat lebih mudah untuk membayar pajak kendaraan selain Samsat keliling yang ada selama ini. Diharapkan dengan SAMDE, pendapatan pemerintah dari sektor pajak kendaraan bisa meningkat dan bisa meminimalisir angka kendaraan yang tidak bayar pajak. Dari data Samsat tahun kemarin, tercatat ada 3.000 kendaraan yang tidak bayar pajak. SAMDE alias Samsat Desa. Ini bentuk kerjasama kita sama Bapenda, Bapenda dari UPT Magetan, Bank Jatim, terus Jasar Harja, Samsat, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Yang saya kira kalau dengan adanya Samsat masuk desa, ibaratnya mempermudah masyarakat untuk membayar pajak. Ya, tapi karena mungkin kesibukan masyarakat sendiri jauh dari kota, sehingga kita yang jemput bola. Dengan begini masyarakat salah satunya adalah mengurangi biaya-biaya. Menurut saya dengan adanya SAMDE ini kan ini sangat membantu masyarakat untuk membayar pajak itu tidak perlu datang ke UPT ataupun ke Samsat. Jadi dengan cukup datang ke desa itu sudah bisa untuk melakukan pembayaran pajak untuk kendaraan. Cukup membantu ini, Mbak ya? Iya, sangat cukup membantu sekali. Untuk sementara, tidak semua desa bisa terlayani dengan SAMDE. Baru sebagian desa di Panean dan Pelawasan saja. Diharapkan ke depannya, layanan SAMDE bisa mengakses semua desa-desa di seluruh Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dari Magetan, Rianto, GRTV.